Saya sekarang lagi berada di desa Banyu Putih Lor, di mana di desa ini memiliki beberapa inovasi. Salah satunya adalah jembatan penghubung, di mana jembatan ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Banyu Putih Lor. Manfaat bagi masyarakat Banyu Putih Lor, jembatan ini menjadi penghubung bagi mereka dari permukiman masyarakat ke lahan pertanian mereka. Perencanaan awal saya ini sebelum jadi kades memang senang. Artinya mencari terobosan-terobosan baru yang bermanfaat kepada masyarakat. Ternyata saya cek ke lapangan semua dusun ini sangat berat. Artinya untuk melintas, menyeberang juga ya taruhannya itu nyawa. Makanya kita punya keinginan dengan nanya-nanya, ngobrol sama petani. Kita nanya mana jembatan yang paling berat, yang perlu dibangun. Ternyata banyak masukan-masukan dari petani, itu banyak berapa jenis jembatan dan di blok-blok-blok. Ya, itu banyak. Ternyata yang paling panjang ya di sini, kepanjangannya mungkin 17 meter ya, yang dulunya ada jembatan bambu diikat, rapuh juga, dan juga dengar juga saya bahwa ada buruh tani yang jatuh sampai sekarang katanya informasi pikun, mungkin dia gagal otak, dan juga ada yang bawa apa alat-alat yang diperhatikan dulu mau nyebrang, pinginnya ada balik dulu, akhirnya ingin nyebrang, akhirnya banyak yang jatuh juga. Tapi alhamdulillah sekarang berkat doa dari bapak ibu sekalian, warga saya, akhirnya dengan dana yang dipakai dari APBN maupun ADD itu dibuat membangun jembatan ini, yaitu fungsinya untuk melancarkan perekonomian, terutama di tengah sawah. Ini memang sulit. Jadi saya minta kepada masyarakat, jembatan ini saya mohon, ini tidak semata-mata langsung jadi seperti ini. Proses waktu kita pelaksanaan pembangunan ini ya, kita ngibal bahannya itu kurang lebih 2 kilo dari jalan normal dalam desanya mau dibawa ke sini, bawa satu-satu batu. Itu memang karena niat senang. Kebetulan dari tenaga saya juga warga Banyu Putih, ayolah niat ibadah. Jangan ngomong jauh, jangan ngomong dekat, berat enggak jangan ngomong. Yang penting niat ibadah. Itu sebelum kita melaksanakan memang menyampaikan seperti itu. Akhirnya dilaksanakan, ya diimbal sedikit-sedikit. Juga mesin lelahnya juga sulit, karena jalannya juga ada-ada, cuma jalan setapak. Padahal mesinnya ya juga roda 4, yang satu dibuka, yang satunya dipikul, akhirnya digeret. Jadi mohon kepada masyarakat Banyu Putih Lor khususnya, ayolah kita syukuri dan juga dirawat sebaik mungkin supaya kita bangun ini sangat-sangat betul bermanfaat. Ini harapan saya, dan juga bukan ini saja yang saya bangun, mungkin ada kurang lebih 27 jembatan yang ke sawah-sawah memang saya prioritaskan. Ternyata sekarang sudah sangat bermanfaat. Kalau sebelumnya sawah mau dijual juga tidak ada yang mau beli,
disewakan juga tidak ada yang bisa beli. Mau digarap sendiri pasti torok, rugi. Tapi alhamdulillah Allah memberi jalan kemurahan bagi masyarakat sini. Kita berjuang bersama-sama masyarakat. Kita kerja swakelola bersama-sama dengan kedalaman tebingnya itu saya gali kurang lebih 7 meter. Kepanjangannya 17 meter, sekarang pembuangannya sudah enak. Dan buktinya hasilnya sekarang, hasil pertaniannya sangat bagus. Itulah harapan saya. Dulu kan banyak yang kejadian, ada yang jatuh, ya alhamdulillah masih tertolong sebelum dibangun. Dengan adanya jembatan yang telah dibangun, semua masyarakat Dusun Kerajaan Satu mensyukuri apa yang telah dibangun oleh Bapak Kepala Desa. Manfaatnya satu, bagi ibu-ibu petani dan bapak petani tidak kerepotan melintas jembatan yang telah dibangun. Semua warga Desa Banjarbutulor mengucapkan terima kasih apa yang telah dibangun oleh Bapak Kepala Desa. Sebelum dibangunnya jembatan ini, masyarakat Banyu Putih Lor menggunakan penghubung dari bahan bambu yang itu sangat membahayakan bagi masyarakat Banyu Putih Lor. Namun, dengan dibangunnya jembatan ini oleh pemerintah, masyarakat sangat mudah sekali melakukan aktivitas mereka.